Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Clickify. Oke, okay. Kali ini aku main MMO, tapi unik banget ya. Kalau biasanya kalian lihat itu kebanyakan kalau di petualangan itu kan kita punya petnya kucing gitu ya. Kalau biasanya itu kayak kucing atau anjing ataupun hewan-hewan lainnya. Kalau ini enggak, kita petnya itu dinosaurus, bro. Oke, okay. Ini game berjudul Dino Tamers ya. Jadi ini game memang unik. Aku sendiri juga belum mainin di game. Baru pertama juga karena juga baru rilis kemarin ya, tanggal 26 September. Sekarang aku coba mainin di game. Bentar, ini hair color, hairstyle. Ada dua ya, bisa cewek, bisa cowok. Aku cowok aja dah. Outfitnya, aku lebih suka outfit. Oh ya. Ini ya, antara gini ya. Kasih gundul gini. Namanya seperti biasa. Oke. Slip fly. Nice. Langsung aku gas. Yaps, Dino Tamers ini emang terkenal apa ya? Keren karena kenapa? Kan selain bisa cari pet, kan juga bisa nunggangin ini petnya. Jadi enggak usah bingung cari tunggangan, sekali punya pet bisa dimanfaatin buat mount atau tunggangan. Nice, sebentar, aku setting grafik dulu. Very high. Dibuat offline bisa, dibuat online bisa ini. You are offline kan? Jadi emang ini game keren banget ya. Selain RPG, dia juga offline. Ush, nice. Kok gila ya. Go. Oke, kita diajarin dulu seperti biasa. Karena baru pertama, apalagi MMO, kita ikutin main questnya. Ush, warnanya hijau banget ya. Wah, kita nemu. Apa ini? Aku nemu dinosaurus tapi gak tahu namanya apa. Oke, okay. Switch to snake mode. Oh ini, pelan-pelan nih. Snake itu kayak diam-diam gitu. Kita mendekati. Kita jinakkan kawan. Apakah kita bakal diserang? Throw a timing device. Oh, disuruh melempar, bro. Oh gitu. Paham aku. Quick, keep throwing timer. Oh, disuruh kekit terus. Terus, jangan sampai lepas dia, bro. Nice, kalau merahnya udah full gitu berhasil kita. Habitat. Kita sekarang udah di office ya. Aku skip dulu. Nice, dapat rank up ini ya, claim dapat duit. Oke, press this button to change view. Oh. Jadi gitu. Bam 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 bam. Terus ngeklik ke sini. Disuruh ride dino. Yang lain nih. Ya ini yang aku ngomongin tadi ya. Oke, okay. Yap, jadi kita pakai tunggangan menu yang kita ambil tadi. Devon, trigger your basic attack. Oke, okay, kita serang dulu. Sikat. Keren banget, man. Stun the dino. Oke, okay, disuruh di stun. Kena stun kau. Pakai ekor kan. Ankylosaurus, Stegosaurus. Nice, berhasil. Keren banget, bro. Anjir. Emang game sekarang tuh unik-unik ya. Sekarang kita disuruh kemana ini? Udah mati itu tadi. Si Stegosaurus itu siapa tadi? Oke, kita ikutin arah panah dulu. Banjir. Nah, mungkin nanti ya kita cari dinosaurus yang lain. Kepinginku sih ya T-Rex atau Tyrannosaurus. Itu yang paling galak kan. Oh, disuruh buat kandang, bro. Oke, kita udah masukin kandang. Oh, bisa di itu ya, dikasih health ya. Oke, ini biar dia sehat lagi dia. Video dino. Oke, kita disuruh ngasih makan nih, bro. Anjir, asik. Ini kayak upgrade gitu ya. Sampai level 10. 8, 9, 10. Nice. Oke, sekarang kembali. Open the research lab. Oke, kita masuk ke lab lagi. Ini dia. Kita suruh ngecraft biar dapat basic timer tadi ya, buat ngambil bahannya jamur sama batu. Nice. Oke, aku skip lagi.
go to the habitat. Oh, disuruh ke habitat. Ride your dino. Oke, kita naik lagi. Terus open the quest site. Oke. Ikutin lagi ya. Jadi kalau mau quest itu disuruh nunggangin dino karena emang jaraknya jauh. Oke. Aku jungle dulu lah. Wah, oke. Okay. Kita udah masuk ini. Ada Brachiosaurus, Bro. Sama ini sepertinya. Anjir. Terus gimana? Oh, semua nyerang. Oke. Santap pakai ekor kena stun kau. Ayo. Kibaskan ekormu. Kawan, anjir ekornya. Oke. Okay. Sikat bagus. Dapat daging, coy. Oh, di sari itu bahan buat makanan. Kita onan ya. Gitu. Iya, ini ternyata bisa dibuat lian juga. Keren banget bisa evolve. Banjir, itu temanku udah parain udah kayak gitu ya. Ini apa nih jamur, Bro? Oke, bentar ya. Wah, gila. Ada Spinosaurus. Jadi ini kayak macam-macamnya ya. 1000 atau 1400 sih. Kalau kristalnya belum punya sih. Banjir. Banget nih Velociraptor. Raptor nih. Tapi memang belum saatnya, nanti aja dah. Sekarang kita jalan dulu. Gak tau ini disuruh ngumpulin buat apa ini. Oke, nice. Terus evolve. Oh man, kita disuruh evolve, Bro. Kita ke habitat dulu. Oke. Kita lanjut lagi ke misinya. Nah, ini dia. Jadi yang kita cari tadi itu bahan buat evolve dinosaurusnya ya. Karena ini dinosaurusnya masih belum evolve atau masih belum ada perubahan atau belum evolution. Ini kita disuruh ke apa namanya? Ngerubah dia buat evolve ke level 2 atau ke perubahan yang kedua. Berubah, Bro. Anjir. Oke, kita susunya apa lagi nih? Udah berhasil. Nice. Coba sekarang kita lihat ya. Kayak gimana sih dino kita? Wah, kacau. Kita healing dulu. Nice. Kita beri makan. Oke, more food. Gak bisa. Oke, kita coba. Ah, ini dia perubahan dinosaurus kita. Wow. Gila, Bro. Yaps, jadi ini adalah evolve kedua dari pet dinosaurusku ya. Karena tadi udah cari materialnya, kayak cari batu apa diamond tadi warna oranye sama beberapa apa namanya material lainnya ya yang misi pertama aku tadi. Sekarang coba dibuat battle. Tadi yang ngebunuh aku siapa? Ayo. Gas. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Pedes kan? Pedes kan? Gila. Oke, jadi ada skill baru tadi ya, kayak ngasih buff gitu itu. Ada warna oranye-oranye itu kayak skill buff nambah attack atau apa itu. Yang jelas setiap kali kalian evolve, skill kalian akan tambah baru. Akan bertambah skillnya. Oke, kita ikutin dulu disuruh kemana. Yaps. Ke jungle lagi. Yaps, kita udah masuk di hutan nih. Ini dia, basic timer. Ini dibuat untuk menangkap jenis-jenis tadi ya. Aku masih butuh 10 lagi buat jamur. Jamur dulu. Nice. Apa kalau mau nangkap dinosaurus itu kita collect dulu ya atau ngumpulin dulu jamur sama batu. Nice, dapat. Ya elah, masuk ke satu. Santai, santai, santai. Ini dia batunya ya. Nice. Oh, di bawah rupanya. Kayak bisa turun. Harus pakai dinosaurus kalau mau turun. Oke lah kalau begitu. Gas mount.
kita sementara cari itu ya, jamur dulu. Oh itu banyak, ada 2 jamur, lumayan. Desmond, kalau mau ngambil turun dulu ya, nggak bisa kalau nggak turun. Oke, okay. Nice. Sekarang kita bikin, karena udah kita craft. Nice, kita dapat itu dia. Jadi kalau mau nangkap itu nggak boleh langsung apa ya kelihatan sama orangmu ya. Kita harus diem-diem atau sembunyi-sembunyi. Jangan serai nih, ditumbuhkan gini. Ya, kalau bisa jangan waktu ngadep kita. Jadi mending kita mundur dulu. Nice, dia udah minggir. Sekarang tinggal kita sembunyi di semak ini, di rumput ini. Terus kita mendekat sampai keluar simbol kayak gini. Up, iya ini. Tangkap bro. Nice kayak gitu. Waduh, sayangnya masih kurang ngumpulin banyak ya. Kita kehabisan. Ini kita nggak bisa ngelanjutin kalau kita nggak top up. Oke, bisa nangkep bro. Oke, jadi untuk nangkepnya kita emang perlu banyak material ya. Kalau teman-teman semua apa yang namanya penasaran atau gimana sih saya nangkepnya kok perlu banyak ya, ternyata ya iya perlu banyak material untuk bikin alat buat apa namanya ngejinakin si dinosaurus tadi ya, dengan cara ini basic timer. Kita harus ngumpulin jamur banyak sama batu. Kalau nggak salah kita perlu 5 item ini ya. Jadi 5 item kamu ngumpulinnya ya. Jadi dikali aja 120 kali 5, seperti itu. Oke, aku rasa itu aja ya untuk hari ini ya, mengenai review game baru ini. Karena ini masih CBT atau closed beta tester, jadi emang masih belum terbuka semua fiturnya. Udah rilis di global, ini ada di Play Store, cuman masih belum versi lengkapnya. Oke, teman-teman kalau mau bertanya silakan tulis aja langsung di kolom komentar di bawah video ini ya. Terima kasih semuanya yang selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Yaps, sampai jumpa lagi kawan. Terima kasih semuanya ya, sampai jumpa, bye-bye. Thanks.